Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد telah terdahulu kita menjelaskan definisi al-hasan lidzatih, bahwa tidak ada perbedaan antara definisi al-hadith sahih lidzatih dengan al-hasan lidzatih, kecuali dalam hal ad-dhabt, bahwa hadis al-hasan li dzatihi la budda yakuna dhabtuhu khafifan, lebih rendah, namun kerendahannya tidak sampai kepada derajat dhaif. Fa ad-dhabt yang ada pada seorang perawi hasan merupakan dhabt yang kedudukannya berada di antara dhabtnya perawi yang sahih dan dhabtnya perawi yang dhaif. Dia berada di tengahnya. Dan tidak ada perbedaan apakah dhabtnya itu sadr dengan hafalan ataukah dhabtnya dengan kitab. Yang menyebabkan para ulama menghukumi hadisnya lebih rendah dibanding kedudukan hadis para perawi-perawi yang disahihkan. Dan apabila terdapat di antara sanad tersebut satu perawi yang demikian keadaannya, maka dalam hal ini dihukumi hadis tersebut adalah hadis hasan lidzatihi. Dan telah kita sebutkan permisalan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Telah kita sebutkan bahwa hadis ini datang dari siapa saja? Sabrun. Hadis Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Zaid, Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan telah kita sebutkan bahwa jalan yang terbaik di antara seluruh jalan tersebut dari jalannya siapa ya Bilal? Hadis Ali bin Abi Thalib. Man qala bihadha? Man qala Syekh? Man qala Bahr Ibrahim? At-Tirmidhi huwa alladhi qala hadha asahhu shay'in fi hadha al-bab. Wa ma'a dhalik ma halu al-hadith bil Malik? La datang. Belum hadir. Ma halul hadith? Da'if. Limadha? Kenapa? Man fi sanadihi Azhar Abdullah bin Muhammad bin
Uqail am Aqil? Uqail. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. وقد اختلف العلماء في الحكم على درجة هذا الراوي صحة أو حسنا حسنا أو ضعفا عفوا في antara para ulama ada yang menghukumi asal hukum hadisnya hasan namun yang zahir wallahu alam bisawab bahwa perawi Abdullah bin Muhammad bin Aqil aqrabu ila dha'f, lebih mendekati kedudukan hadisnya dhaif. Walhasil bahwa di sana ada contoh yang lain. Apabila kita berpendapat lemahnya riwayat ini, miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, dengan hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil. Naam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dari jalan Barat bin Sinan Abil Ala An-Zuhri An-Urwata عن عائشة رضي الله عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها berkata استفتحت الباب aku minta untuk dibukakan pintu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'an sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu salat sunnah salat tatawwu' wal babu ala al qiblah sementara pintu di hadapan kiblat famasha an yaminihi aw an yasarihi maka berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan menyerong kanan atau ke sebelah kirinya fafataha al baba thumma raja'a ila musalla kemudian beliau membuka pintu lalu kembali ke tempat salatnya. Berkata Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadits ini hasan. Naam. Aina zalikumul qalam? Naam. Ya. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpendapat hadis ini adalah hadis yang hasan. Menunjukkan bolehnya berjalan dalam salat apabila dibutuhkan indal hajah. Dengan syarat tidak merupakan gerakan yang banyak. Adalah perawi yang thiqah namun terdapat kelemahan sehingga tidak turun derajat hadisnya dari hasanul hadis. Andakum taqrib ya ikhwan. Aina taqrib? Daiman tansaun. Naam. Al hadithu hasanahu الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب selesai ikhwan, kita lanjutkan. Selesai. Ada pertanyaan, Fadhol?
kita majelis, setelah majelis santai. Hati ya akhana Abdul Qahar Had Barat bin Sinan Saduq. Nah, khalas idan hukumnya Asy-Syaikh Al-Albani huwa muwafiqun lima hakama alaihi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Al-Hafiz mengatakan Saduq Barat bin Sinan Abu Al-Ala. طيب قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ومن مضان الحسن dan di antara madhan yang dimaksud adalah al-mawdi' alladhi yudhannu fihi al-hadithul hasan, tempat yang diperkirakan di sana banyak disebutkan hadis hasan. Di antaranya adalah ma rawahu Abu Dawud munfaridan bihi. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Qalahu Ibnu Shalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Shalah. Walhasil bahwa Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, para ulama seperti Ibn Salah rahimahullah menganggap bahwa di antara yang menyebutkan dari para perawi hadis atau para pengumpul kitab-kitab hadis yang menyebutkan bahwa di dalam kitabnya tersebut terdapat hadis hasan adalah Abu Dawud. Adalah Abu Dawud As-Sajastani Sulaiman Ibn al-Ash'ari. Yang beliau ma'ruf sebagai pengarang kitab Sunan. Karena di sana ada Abu Dawud yang lain. Abu Dawud At-Tayalisi Sulaiman bin Dawud. Itu punya musnad. Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Namun musnad Abi Daud At-Tayalisi ini bukan karangan dari Abu Daud At-Tayalisi. Namun murid-muridnya seperti Yunus bin Habib yang mengumpulkan hadis-hadis gurunya, hadis-hadisnya Abu Daud At-Tayalisi, lalu dikumpulkan jadi satu, lalu menjadi masyhur dengan penamaan Musnad Abi Daud. Wa illa fa Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah ta'ala tidak pernah mengarang kitab yang namanya Musnad. Tapi kalau Abu Daud pengarang kitab Sunan, ya, beliau mengarang kitab ini. Dan beliau tatkala mengirimkan surat risalah kepada penduduk Mekah, jadi ada risalah Abu Daud rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengirimkan kepada penduduk Mekah yang di dalamnya beliau menjelaskan sekilas tentang sunannya. Di antara perkataan beliau yang beliau sebutkan di dalam sunannya, di dalam kitab atau dalam risalah itu, tatkala beliau menjelaskan tentang sunannya, beliau mengucapkan suatu ibarah yang pada hakikatnya ibarahnya bukan nas yang jelas untuk menyatakan hadis hasan yang diinginkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi As-Sajistani rahimahullah. Ada kemungkinan. Dan memang difahami oleh sebagian para ulama bahwa yang beliau maksudkan adalah hadis hasan. Dalam perkataan itu beliau mengatakan zakartu as-sahihah. Kata beliau zakartu as-sahihah wama yushbihuhu
yusbihuhu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi wahnun syadidun bayyantuhu wa ma lam adkur fihi syai'an fahuwa salihun wa ma lam adkur fihi syai'an fahuwa salih. Ini perkataan beliau. Kata beliau, dzakartus sahih, dalam sunan itu saya menyebutkan hadis yang sahih. Wa ma yushbihuhu, dan apa yang menyerupai sahih. Wa yuqaribuhu, dan yang mendekati sahih. Wa ma kana fihi wahnun syadidun bayyantuhu, dan apa-apa yang di dalam sunan itu apabila pada hadis itu terdapat kelemahan yang syadid, yang sangat, aku akan menjelaskannya. Aku akan menjelaskannya. Wa ma lam adzkur fihi syai'an, dan apa yang aku tidak komentari sama sekali, yang saya tidak menyebutkan sama sekali sesuatu yang tanpa komentar, maka hadis itu saleh. Hadis itu saleh. Para ulama memahami bahwa ketika beliau mengatakan as-sahih, yakni maksudnya sahih li dzatihi, wa ma yushbihuhu, ma yushbihuhu apa? Sahih li ghairihi, wa yuqaribuhu, mendekati, wa yuqaribuhu, hasan li dzatihi, wahnun syadidun bayantuhu, wahnun syadidun bayantuhu dhaif. Baik. Wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa salihun. Apa yang saya tidak komentari sama sekali itu berarti saleh menurut saya. Salah ini yang menjadi tanda tanya. Apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan perkataan saleh? Sebab saleh itu terkadang dimaksud ada dua hal. Ya. Ada salihun. Lil hujjiyah, dia boleh dijadikan sebagai hujjah. Salihun ay salih lil hujjiyah, bisa dijadikan sebagai hujjah. Berarti kalau bisa dijadikan sebagai hujjah, apa? Mungkin hasan li ghairihi, iya kan? Karena hasan li dzatihi sudah disebutkan, sahih li ghairihi sudah disebutkan, sahih li dzatihi juga sudah disebutkan. Tidak ada yang tinggal kecuali salih lil hujjiyah, yani hasan li ghairihi. Nah, ada juga kemungkinan yang dimaksud salih ay lil i'tibar, soleh untuk dijadikan sebagai penguat. Bisa dijadikan sebagai penguat. Ya, dalam artian, asal hukum hadisnya dhaif. Asal hukum hadisnya dhaif. Paham? Tapi dhaifnya bukan merupakan dhaif yang tidak lagi bisa dipakai. Namun dhaifnya bisa dimanfaatkan ketika ada jalan yang lain. Apakah itu syahid atau mutabi'? Antum ikhwan. Maka kata-kata salih ini ada dua kemungkinan. Apa yang dimaksud? Walhasil ya ikhwan, dalam perkataan Abu Daud ini ada pembahasan, ya. Insyaallah di kesempatan yang lain kita sebutkan. Walhasil inilah perkataan dia yang menunjukkan bahwa di dalam sunannya bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang sahih li ghairi, ada yang hasan li dzatihi, ada yang hasan li ghairihi. Maka apabila seorang
juga ingin mengetahui hadis hasan, ya tempatnya dalam Sunan Abi Dawud. Nah. Yang keempat, wal hasanu li ghairihi. Wal hasanu li ghairihi. Ad-dha'ifu idza ta'addadat turukuhu. Hasan li ghairihi adalah dha'if yang berbilang jalannya. Nah. Yang berbilang jalannya. Asalnya dhaif. Namun karena ada jalan yang lain sehingga menguatkan kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Tayyib. Ala wajhin yajburu ba'daha ba'da, dengan sisi yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan sisi yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kalau bersendiri, dia dhaif. Namun karena dhaifnya lemah, apa? Dhaifnya ringan, yang menyebabkan ada kemungkinan kalau ada yang menguatkan dari sisi yang lain, maka menjadi hasan li ghairihi. Bihaitsu la yakunu fiha kadzdzab wala muttahamun bil kadzib, di mana pada perawinya tidak terdapat perawi yang pendusta. Karena kalau perawinya pendusta, hukumnya apa ya ikhwan? Al hadis batil, maudhu'. Nah. Atau muttaham, yang tertuduh sebagai pendusta. Karena hukum hadisnya mungkar, matruk. Atau yang menyamai kedudukannya. Walhasil bahwa dhaif yang yanjabir, ya, dhaif yang bisa dikuatkan dan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi adalah dhaif dhaf yasir. Dhaif yang kelemahannya itu ringan. Seperti tadlis. Seperti sayyul hifzi. Seorang perawi yang jelek hafalannya. Ketika ada yang menguatkan yang lain dari jalan yang lain, menunjukkan bahwa pada saat itu dia menghafal hadisnya, iya kan? Dan juga seperti majhul, majhul hal misalnya. Yang biasa disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam taqlid maqbul. Perawi yang mastur, majhul hal, tidak diketahui keberadaannya. Keadaan dia bagaimana? Ya. Ketika ada yang menguatkan dari jalan yang lain, menunjukkan bahwa ada kebenaran dalam periwayatan hadis tersebut. Maka kelemahan-kelemahan ini adalah kelemahan yang ringan. Ya, yang bisa dikuatkan. Nah, dan dalam keadaan yang seperti ini biasanya para ulama, ya, di antara mereka ada yang menghukumi hadisnya fulan misalnya, ada yang menyatakan dia dhaif. Ya, si fulan dhaif. Atau si fulan sayyi'ul hifdzi. Atau si fulan yu'tabaru bihi. Fulan yu'tabaru bihi. Fulan bisa dijadikan sebagai i'tibar. Dalam artian, apabila ada penguat yang lainnya, maka dia bisa diambil hadisnya. Dan yang semisalnya, untuk mengetahui contoh yang semacam ini, antum bisa melihat, ya, dalam kitab-kitab tarajim seperti Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, di sana kita mendapatkan banyak contoh tentang hal ini. Nah, namun kalau kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat lemah, ya, diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat lemah, seperti
yang kita sebutkan tadi muttahamun bil kadzib, mughaffal, katsirul khata, ya, kadzab, wadda', dan seterusnya, maka berapapun banyaknya jalan tersebut, selama riwayat tersebut yang meriwayatkan orang-orang semacam ini, maka berapapun jumlah riwayatnya tidak akan pernah menjadi hasan digairi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Walaupun 50 jalan. Nah, berbeda dengan perkataan orang Syiah. Kata mereka, kalau para perawi itu pendusta, kalau mutawatir, bisa. Okay. Nah, dalam ilmu hadis tidak teranggap yang demikian. Ibaratnya, tai digabung dengan tai. Kotoran digabung dengan kotoran. Tetap saja kotoran. Tidak akan berubah menjadi bubur yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau hasan digairihi, ibaratnya seperti lidi. Yang semakin banyak semakin kuat. Nah, sebab ada di antara mereka, dan itu sudah mulai tersebar pula, ya, orang-orang yang berkecimpung juga dalam ilmu mustalahul hadis yang menyelisihi tariqatul ulama. Mereka ini orang-orang dikenal sebagai mazhab al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Selalu memperbesar permasalahan ini dan menuduh bahwa para ulama al-mutaakhirin mereka menyelisihi mazhabnya al-mutaqaddimin. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mutaakhir, menyelisihi pendapatnya mutaqaddimin. Lalu mereka mendatangkan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang aneh yang menyelisih tariqatul ulama. Fahdaru. Maka berhati-hati dalam permasalahan ini. Ya. Sampai di antara mereka ada yang menolak hadis hasan li ghairihi ala al-itlaq. Menolak hadis hasan li ghairihi. Tidak ada istilah hadis hasan li ghairihi. Nah. Ya, ada yang menolak secara mutlak, ada juga yang secara samar penolakan mereka. Di antara mereka yang bermazhab demikian seperti Amr bin Abdul Mun'im. Ya. Dan dia itu mengambil juga dari gurunya. Ya, juga termasuk di antaranya seperti Hamzah Al-Malibari yang Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala banyak mengeluarkan kitab membantah Hamzah Al-Malibari ini. Wallahu alam. Misaluhu, permisalannya, hadithu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadith Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza madda yadayhi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kedua tangannya fid doa, pada doa, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, maka beliau tidak mengembalikan kedua tangannya hingga beliau menyapu wajahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, qala fi bulughil maram, berkata Al-Hafiz dalam Bulughul Maram, walahu syawahidu inda Abi Dawud wa ghairihi, dan memiliki penguat dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya, wa majmu'uha yaqdi bi annahu haditsun hasan, dan secara kesimpulannya menunjukkan bahwa hadis ini hadis hasan. Ini hukum dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Binaan ala qawlihi bahwa hadis ini datang dan memiliki syawahid. Memiliki penguat-penguat. Namun kalau kita memperhatikan jalan-jalan dari hadis ini, yang mana hadis ini secara kesimpulannya, jalan-jalannya berasal dari empat jalan. Jalan yang pertama,
hadis Umar bin Khattab yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Hammad bin Isa al-Juhani, sangat lemah sekali, perawi yang dhaif jiddan. Kemudian hadis Ibn Abbas ini adalah hadis yang lebih lemah lagi dalam berlapas sanadnya, perawi-perawi yang lemah, majhul, yang tidak dikenal. Riwayat yang ketiga, As-Sa'id bin Yazid dari ayahnya, terdapat kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Dan riwayat yang keempat yaitu mursalnya Az-Zuhri. Sedangkan mursal Az-Zuhri ini merupakan mursal yang sangat lemah. Para ulama menghukumi mursalnya seperti angin yang bertiup, yang tidak kokoh. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi hadis ini lemah, dan dilemahkan oleh sebelumnya Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan yang lainnya dari para ulama. Nah, telah sampai kepada antum kitab Mengusap Wajah, ada? Baik, antum lihat di sana. Walhasil yang zahir bahwa riwayat ini dhaif. Nah, kalau mau mencari penggantinya banyak, banyak tentang hadis hasan li ghairi. Di antaranya tentang hadis al-udhunan min ar-ra's. Hadis al-udhunan min ar-ra'si. Dua telinga itu termasuk dari kepala. Hadis ini juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, walaupun jalan-jalannya dhaif, namun secara kesimpulannya, secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Terlalu panjang ya, jadi kesimpulannya saja antum bisa lihat nanti ya, entah wallahu alam di Irwal Ghalil mungkin ada. Dan juga Al-Hafidz menyebutkan itu dalam kitabnya An-Nukat ala Ibn Salah. Wa innama summiya hasanan li ghairihi, dan dinamakan hadis ini hasan li ghairihi, li'annahu law nudhira ila kulli taliqin bin firadihi. Karena apabila dilihat kepada setiap jalan secara individu, lam yablugh rutbatal hasan, maka tidak sampai kepada tingkatan hasan. Falamma nudhira ila majmu'i turuqihi qawiyah hatta balagaha. Maka tatkala dilihat kepada secara keseluruhan jalan-jalannya, maka menjadi kuat hingga menjadi hasan li ghairihi. Nah, wadda'ifu, jenis yang kelima, hadis yang dhaif, ma khala an syurutis sahih wal hasan, apa-apa yang tidak terdapat syarat-syarat sahih dan hasan. Apabila hilang salah satu syaratnya, berarti menunjukkan kelemahan dari riwayat tersebut. Nah, sebagian dari kalangan para ulama juga ada yang mengatakan tentang definisi dhaif, ma nazala an rutbatil husni qalilan, apa yang turun dari derajat hasan sedikit. Ya, apa yang turun dari derajat hasan sedikit. Ya, ini dia lemah, tapi lemahnya lemah yang ringan. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muqidah.
Misaluhu hadis. Misalnya hadis yang dhaif banyak. Apa aja ya ikhwan? Tu'tina ya akhi ad-dhaif al-mujallad al-awwal. Ad-dhaif al-mujallad al-awwal. Hadis apa yang dhaif ya ikhwan? Ad-du'a mukhul ibadah man fi sanadihi Abdullah bin Lahia. Wa madha aidan? Ikhtilaf ummati rahmatun man fi sanadihi nasitu. Itu bukan dhaif ya akhi. Itu disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya. Kaif antum mendhaifkan? Dari mana antum mengetahui hadis itu dhaif? Syekh Al-Albani sebutkan itu dalam kitabnya. Kaif antum mendhaifkan? Dha'afahu Fuad. Kaif antum mendhaifkan? Hadis maujud di kitab Al-Albani. Hadis itu tidak ada asalnya. Bukan hanya dhaif. Yang kita maksud dhaif, dhaif ringan. Nada idan ya ikhwan. Kaif? Akal hasanat kama sa'akulun narul hatab. Nabas, naam. La solata bijaril masjid illa fil masjid. Naam, da'if. Di sana dihi Sulaiman bin Daud al-Yamami. Da'if jiddan. Ini yang anda mau cari. Hadis ini. Ihtarisu minan nasi bisu'id dhan. Ada enggak di sini? Ihtarisu minan nasi bisu'id dhan. Silsilah dhaifah nomor 156. Nomor 156. Kata Syekh Al-Albani, dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Jagalah dirimu dari manusia dengan su'udzan. Wah, ini bahaya. Menyuruh orang su'udzan. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat wa Ibn Adi min tariq Baqiyah. Baqiyah, ma'ruf, ha? Ta'rifuna Baqiyah? Madza qala Abdullah bin Mubarak fi Baqiyah? Ahadithu Baqiyah laysat naqiyah faqun minha ala taqiyah. Baqiyah ibn al-Walid ini mudallis kabir. Ya. Naam. Beliau nomor satu dalam hal tadlis. Tadlis yang paling jahat beliau kerjakan. Tadlis taswiyah. Beliau dan Walid bin Muslim. Dari jalan Baqiyah, an. Jadi tidak mentasrih lagi. Dia hanya mengatakan, an Muawiyah bin Yahya, an Sulaiman bin Sulaim. An Anas marfu'an, wa qala Tabrani tafarrada bihi Baqiyah. Qala al-Haythami Baqiyah ibn al-Walid mudallis, wa Baqiyah rijali thiqat. Kada qal, wa Muawiyah bin Yahya dha'ifun jiddan. Walhasil, ini panjang, naam. Penyebutan hadis tersebut. Yang kesimpulannya hadis dhaif jiddan. Naam, ada jalan yang lain juga. Jadi perkataan Umar bin Al-Khattab, kata beliau, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yakunu salihul hayyi fihim fi anfusihim. Akan datang pada manusia ini satu zaman
yang mana orang-orang solehnya suatu kampung pada mereka, pada diri mereka sendiri. In ghadibu ghadibu li anfusihim. Kalau mereka marah, marah karena diri mereka, mempertahankan diri sendiri. Wa in radu radu li anfusihim. Kalau mereka senang untuk diri mereka sendiri. La yaghdabuna lillahi azza wa jal. Mereka tidak marah karena Allah. Wa la yardawna lillahi azza wa jal. Dan mereka tidak ridha karena Allah. Fa idza kana dzalika zaman fahtarisu minan nasi bisu'idhan. Kalau sudah datang zaman itu, maka jagalah dirimu dari manusia dengan su'udzan. Ini repot ya. Dari melihat matan hadisnya sudah bertentangan dengan sekian banyak hadis yang memerintahkan kita kepada kaum muslimin untuk tidak su'udzan. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aghdhabul hadis. Sama عند البخاري. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma innahu la yumkinu at-ta'amul ma'an nas ala asas su'udzan bihim." Tidak mungkin kita bermuamalah dengan manusia dengan su'udzan. Fa kaifa yu'qal ay ya'muru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ay yata'amalu ala hadha al-asas al-batil? Bagaimana mungkin bisa difahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bermuamalah di atas pondasi yang batil ini? Hadis dhaif jiddan. Naam. Wa min madhani dhaif man farada bihi al-Uqayli, di antara tempat-tempat hadis dhaif yang kalau antum ingin mencari, yaitu kalau Uqayli bersendiri dalam meriwayatkan. Al-Uqayli punya kitab Ad-Du'afa wal Matrukin, atau Ibnu Adi. Ya, itu di maktabah ada. Kitabnya apa, ikhwan? Al-Kamil. Atau Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Tarikhnya. Atau Ibnu Asakir fi tarikhihi. Atau Ad-Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Atau Tirmidhi Al-Hakim. Ini bukan Tirmidhi pengarang kitab Sunan, tapi Tirmidhi Al-Hakim dalam kitabnya Nawadirul Usul. Banyak. Naam. Hadith-hadith lemah, palsu. Wa huwa ghairu sahibi sunan. Ya, bukan pengarang kitab sunan. Awil hakim wa ibnul jarud fi tarikhihima. Atau kal hakim dan ibnul jarud di dalam tarikhnya. Bukan dalam muntaka. Bukan pula dalam mustadrak. Nah. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memunculkan di zaman ini seorang mujaddid yang dengannya beliau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memilah antara hadis-hadis yang sahih dan dhaif, yaitu Syekh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, di mana kita dengan mudah ya untuk melihat hadis-hadis yang dhaif karena beliau telah bukukan secara tersendiri. Demikian pula hadis-hadis yang sahih beliau bukukan secara tersendiri, dan ini adalah merupakan hal yang sangat memudahkan bagi kita untuk melihat kedudukan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.